Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kolaborasi yang sangat positif. Ismi sudah merencanakan akan memberikan 1000 pohonnya dalam program menanamnya. Alhamdulillah Kota Bandung salah satunya. Yang kedua, memang hari ini Kota Bandung sedang bergerak kepada hal-hal yang baik. Salah satunya adalah dengan banyak melakukan penghijauan supaya udaranya juga lebih berkualitas, kemudian masyarakatnya juga lebih sehat, dan yang terpenting adalah kita memiliki ketahanan pangan. Seperti yang kita ketahui, Kota Bandung adalah kota yang tidak memiliki tanah pertanian yang luas, hutan, laut, gitu ya. Kemudian sungai yang luas, gitu, yang besar, gitu ya. Kota Bandung adalah punya manusia. Untuk itu, salah satu yang menjaga Kota Bandung ini adalah rasa cinta dan tanggung jawab untuk menjaga kota ini. Dan menanam pohon dan dalam rangka untuk berketahanan pangan adalah salah satu bentuk ekspresi tersebut. Dan kami sangat mengapresiasi dan sangat mengucapkan terima kasih kepada Ismi Jabar yang telah membagikan rasa tanggung jawab dan cintanya untuk menghijaukan kota ini dalam rangka menjaga Kota Bandung yang lebih sejuk. Dan insya Allah kemanfaatan dari buah yang nanti akan muncul ya, yang akan dihadirkan, memberikan kemanfaatan yang luas kepada masyarakat. Tadi Prof. Najib sudah mengatakan bahwa pohon yang ditanam ini nanti buahnya pure 100% untuk masyarakat. Harapannya adalah bahwa menanam pohon ini udara Kota Bandung lebih sejuk, terus kemudian masyarakat bisa mengambil manfaatnya, dan semua ini juga bisa diikuti oleh seluruh masyarakat Kota Bandung. Minimal adalah ada kemauan untuk mau menanam, dan kemudian apa yang sudah ditanam, mari kita rawat bersama-sama supaya kota ini menjadi kota yang lebih hijau, insya Allah. Pertama, terkait dengan dampak dari COVID-19 diantaranya adalah masyarakat banyak mengalami kekurangan pangan. Nah, ISMI Arwil Jawa Barat termasuk juga ISMI Pusat itu sudah mencanangkan gerakan kepedulian untuk ketahanan pangan. Salah satu bentuk dari kepedulian ketahanan pangan bagi masyarakat itu adalah dengan cara menanam pohon buah. Nah, sehingga penanaman pohon buah ini diharapkan itu menjadi bagian dari proses untuk berkontribusi terhadap masyarakat dan juga pemerintah dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan bagi masyarakat. Itu yang kita ingat. Karena penanaman pohon ini nanti hasilnya itu 100% murni diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat. Hasilnya untuk masyarakat dan terutama masyarakat miskin yang ada di sekitar lingkungan Saint Farm ini. Itu yang menjadi alasan kenapa kita melaksanakan program penanaman pohon. Nah, jadi penanaman pohon buah, karena pohonnya ini adalah pohon buah, karena terkait dengan upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan bagi masyarakat. Dan itu hasilnya nanti 100% murni untuk dibagikan kepada masyarakat. Ada 1000 pohon, jenisnya ada 20 pisang Cavendish, manggis, kawung, durian montong, durian baswir, alpukat, buah harum manis, jeruk nipis, jeruk lemon, jeruk dekopon, kelapa hibrid, buah mangga gedong, kincu, buah mangga cangkir, buah mangga mana lagi, duet, petai, jambu yamaik, kemudian jambu mede, jambu kristal, cengkol.